Doang buat seneng-seneng doang ya. Kenapa emang? Iya. Kalau aku sih nggak buat seneng-seneng, aku serius sama kamu. Iya. Oke, lanjut silakan Kang Deddy coba. Kang Deddy juga punya keahlian, jadi jago ngegombalin. Coba kita pengen lihat. Aureli jago bikin konten. Enggak lah, semua cowok akan jadi romantis di hadapan cewek secantik Aureli. Coba, aku pengen lihat kayak apa sih? Coba. Apaan dong? Udah banyak yang ngegombalin Aureli, itu semua ngegombalin dia loh. So, itu kas kamu bisa ngegombalin dia. Apa kasih tema apa kasih ya? Kasih tema apa ya temanya? Aureli sebutin satu benda deh. Satu bunga. Bunga. Aureli, orang kayak kamu jangan pergi ke toko bunga ya. Kenapa? Takutnya bunga minder kalah cantik sama kamu. Aureli, kadar gelinya seberapa nih sama yang tadi? Aureli kalau geli jadi tahan ya. Lepas-lepasin aja. Satu lagi. Benda, sebutin benda lagi Aureli, apa lagi? Yang susah. Aduh. Jangan bunga, yang susah. Jamban ya. Iya, jamban. Oke. Okay. Jamban. Kamu kalau ke jamban itu pasti kan ngebuang sesuatu. Apapun yang kamu buang di situ akan hilang, kecuali ingatan tentang kita berdua. Pokoknya pengen semua tentang kamu aku akan selalu ingat. Karena buat aku kamu itu yang paling cantik, paling baik, terus? Paling spesial terus? Dibandingin cewek-cewek yang pernah aku kenal. Benar? Iya benar. Serius? Iya benar. Kata juga apa? Urusan rayu ngerayu mah hebat pisan. Aduh. Jangan mau Neng cantik dirayu sama dia, jangan mau anaknya dua. Nah, anaknya dua, kucingnya banyak, mahal lagi ya. Oke, Aureli, terima kasih banyak ya buat waktunya dan terima kasih sudah memberikan konten untuk menghibur banyak orang. Sama-sama. Ditunggu. Terima kasih juga yang lain ya. Bye. Bye. Aduh. Ini nggak bisa lepas sebentar ya. Udah langsung tahu aja lihat yang cantik. Disuruh. Kak Ros yang nyuruh. Karena buat aku tidak ada yang lebih cantik selain kamu. Ya kalau di mulut sih aku mah percaya-percaya aja, dalamnya hati kan aku nggak tahu tadi itu dia serius atau enggak. Enggak sayang. Oke. Ini memang pasangan paling seru ya. Sebelum kita ngerumpi sama mereka berdua, jadi udah bayangkan kan? Soal mobil udah bayangkan ya. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Denny Wahyudi atau Denny Cagur, komedian kelahiran 42 tahun silam ini Maret lalu membeli sebuah mobil klasik jenis Morris berwarna hijau Tosca dari rekan artisnya Raffi Ahmad seharga 1 miliar dan membuat sang istri Santi Widyastuti marah lantaran tak bilang kepadanya terlebih dahulu. Tak hanya itu, pria yang disebut Raja Gombal ini juga tengah senang memelihara kucing yang sudah berjumlah 13 ekor dengan berbagai harga dari 5 juta hingga 25 juta rupiah dengan total ratusan juta rupiah. Pria yang menikah pada 15 Januari 2006 dengan Santi dan dikaruniai dua anak Fabian Muhammad dan Fadikal Muhammad ini juga Januari lalu di ulang tahun sang istri memberi kado sebuah cek bernilai 150 juta rupiah. Apakah Denny akan menjual kembali mobil Morris Mini Cooper tersebut? Dan bagaimana tanggapan Santi mengenai hobi sang suami yang mengeluarkan uang hingga ratusan juta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.